Welcome back to Mr. John's YouTube channel. Pada video kali ini, Mr. akan menjelaskan bagaimana cara mudah untuk menghafal Dasa Dharma Pramuka. Tapi sebelum sampai ke sana, Mr. mau jelaskan dulu sedikit materi tentang kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan diikuti oleh anak yang sudah berusia 7 sampai dengan 25 tahun. Dengan pengelompokan usia 7 sampai dengan 10 itu adalah pramuka siaga, 11 tahun sampai dengan 15 tahun itu adalah pramuka penggalang, sedangkan 16 tahun sampai dengan 20 tahun itu adalah pramuka penegak, kemudian 21 sampai dengan 25 itu adalah pandega. Oke, tapi fokus kita untuk video ini adalah SD, setingkat siaga dan penggalang. Untuk siaga, ini ada lagi pengelompokannya menjadi 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga tata, siaga bantu. Sama, penggalang juga dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, rakit, terap. Nah, kemudian kode kehormatan untuk siaga dengan penggalang juga berbeda. Kalau kode kehormatan untuk siaga itu adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Sedangkan untuk penggalang adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. Nah, tapi untuk kali ini yang Mister akan jelaskan adalah cara mudah, fokusnya adalah cara mudah untuk menghafal Dasa Dharma Pramuka. Oke. Ada 10 moral yang harus dijalankan oleh seorang anggota pramuka yang dirangkum ke dalam Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, terus Mister tipsnya mana? Itu sama aja kita dengan membaca teks kemudian kita ulang. Nah, di sini Mister akan kasih tahu kalau barusan Mister ucapkan itu karena Mister sudah hafal dan urutannya Mister sudah hafal. Nah, bagaimana cara mudahnya? Di sini Mister kasih tahu dari 10 dasa dharma itu Mister ambil satu suku kata dari setiap awal kalimat dasa dharma tersebut. Mister ulang. Untuk memudahkannya, Mister ambil satu suku kata dari setiap awal, dari setiap poin dasa dharma. Jadi bunyinya akan seperti ini. Tak cin papa rerahe di bersu. Tak cin papa rerahe di bersu. Mister ulang. Tak cin papa re rahe di bersu. Apa artinya? Jadi dari setiap satu suku kata, dari setiap poin dasa dharma itu Mister ambil satu suku kata. Kita mulai ya. Tak, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cin, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tak cin pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Tak cin papa re, rela menolong dan tabah. Tak cin papa re ra, rajin, terampil dan gembira. Tak cin papa re ra he, hemat, cermat dan bersahaja. Tak cin papa re ra he di, disiplin, berani dan setia. Tak cin papa re ra he di ber, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tak cin papa re ra he di bersu,
suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, jadi kalian harus hafal dulu kalimat-kalimatnya. Untuk urutannya, ingat saja tak cin papa rerahe di bersu. Tak cin papa rerahe di bersu. Nah, itu barusan tipsnya untuk cara cepat menghafal dasar Dharma Pramuka. Kita ulang sekali lagi. Bunyinya adalah tak cin pa pa re ra he di bersu. Tak, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cin, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Re, rela menolong dan tabah. Ra, rajin, terampil, dan gembira. He, hemat, cermat, dan bersahaja. Di, disiplin, berani, dan setia. Ber, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Su, ci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu cara mudah untuk menghafalkan dasar Dharma Pramuka. Mister berharap semoga dengan menonton video ini kalian bisa berlatih di rumah dan mencobanya di rumah, dan ini dapat kalian jadikan tips untuk menghafal dasar Dharma dengan mudah. Nah, ada yang sudah hafal dasar Dharma Pramuka tetapi kemudian nanti setelahnya lupa lagi urutannya lupa. Tapi kalau kamu sudah ingat, takcin papare rahedi bersu, sampai kapanpun ketika kalian diminta untuk mengucapkan 10 dasar Dharma Pramuka, kalau kamu sudah hafal satu suku katanya saja yang paling awal, akan memudahkan kalian untuk menghafalkan 10 dasar Dharma tersebut. Oke? Okay? I think that's all I can explain about that. Saya rasa Mr. Cukup sampai di situ menjelaskan cara mudahnya untuk menghafal 10 dasar Dharma Pramuka. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.